Beredar viral video batu nisan di salah satu tempat pemakaman umum, TPU, hancur lebur. Hancurnya batu nisan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab ini, semata-mata hanya ingin mencuri besi yang ada di dalam batu nisan tersebut. Informasi yang diperoleh wartawan, peristiwa itu terjadi di TPU Kelurahan Timbang Langkat, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Amatan wartawan, sedikitnya ada sebanyak 10 kuburan yang batu nisannya hancur lebur. Atas kejadian ini, membuat sejumlah warga yang pemakaman keluarganya di lokasi tersebut menjadi was-was. Nanti nggak lah, bodoh. Mana betul ini, baru. Ada turing. Nanti nggak lah, bodoh.